Hai adik-adik, ketemu lagi di channel Choco Banana Kids. Dan hari ini akan ada cerita menarik loh dengan tema Aku Berakhlak Baik by Tiga Ananda dengan judul Takut Mencuri, karya Lina Herlina dengan ilustrator Yul C. Hampir setiap hari, Budi mengisi buku harian dan menghiasinya dengan gambar-gambar. Akibatnya, buku harian itu cepat penuh. Saat pulang sekolah, ia melihat buku harian milik Iwan, adiknya. Iwan kan masih TK, jadi ia belum membutuhkan buku ini. Aku ambil saja ah, gumam Budi. Kemarin, Tante Ana datang memberi Budi dan Iwan buku harian. Bunda yang melihat kejadian itu segera menegur Budi. Meski Iwan belum membutuhkan, Budi tidak boleh mengambil begitu saja. Karena mengambil milik orang lain tanpa izin itu dapat dikatakan mencuri, jelas Bunda. Budi sangat terkejut. Wah, aku tidak mau disebut pencuri. Suatu hari sekolah Budi masuk siang karena ada renovasi. Budi tiba di kelas dan akan menyimpan tas di laci meja. Namun, ada sesuatu yang mengganjal tasnya. Apa sih ini? Gumam Budi sambil mengeluarkan sebuah buku dari laci. Buku siapa ya ini? Buku itu masih baru, belum ada tulisan atau nama pemiliknya. 3 hari yang lalu, Budi melihat buku bagus seperti itu di toko. Ia ingin membelinya, tetapi uangnya kurang. Sekarang, buku seperti yang diinginkannya itu ada di mejanya. Tapi buku ini pasti ada pemiliknya. Aku tidak berhak memilikinya, gumam Budi. Ia teringat apa yang dikatakan oleh Bunda kemarin. Budi kemudian berlari keluar kelas. Ria! Ria! Budi memanggil temannya. Ini buku siapa ya? Ada di laci mejaku, kata Budi. Oh, itu milik Rani, Bud. Alhamdulillah kamu menemukannya, jawab Ria. Ya sudah, titip ya, pinta Budi. Tuh, Rani masih belum pulang, kata Ria. Rani, ini buku kamu, ditemukan sama Budi. Wah, terima kasih ya Bud, kata Rani. Budi mengangguk senang. Budi kembali ke kelas dengan perasaan tenang. Ia sudah bisa mengalahkan niat buruk yang ada di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, pelajaran pun dimulai.